Bagaimana menghalau syaitan dan jin? Kalau di rumah selalukan baca surah Al-Baqarah. Nabi kata inna syaitan la yadkhulu baitan tuqra'u fihi suratul baqarah au kama qala. Sesungguhnya syaitan jin tak akan masuk ke dalam rumah yang selalu dibacakan surah Al-Baqarah. Tak mesti baca khatam tapi dikira membaca surah Al-Baqarah. Faham? Kata ulama, elok kita baca dengan kuat. Faham? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari contoh. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Dia gepa rumah. Faham? Ha. Itu baru lari syaitan. Ha. Tapi ada orang, dia buihkan puyuh. Faham? Dia buihkan puyuh bela. Eh? Ha. Jadi tanyalah mak ni, buat apa mak eh boleh ikan puyuh? Eh, ikan puyuh ni syaitan tak masuk. Mak dia tu syaitan dah. Ha, ada pula syaitan tak masuk ikan puyuh. Mubuh ikan paus masuk lagi. Dah tahu ikan puyuh, mu belajar. Dua ni syaitan takut ikan puyuh. Ha. Ibu tahib si atas benda itu. Tahib si dah tak? Kat orang nepa tu, kat orang welding tu, orang ngecik-ngecik tu. Ha, syaitan. Tahib si. Dia kata atu takut. Mubur tahib mu yang takut lagi. Dah suruh tahib si. Nah. Hak Nabi Kabur tak boleh dengar. Nah. Ha. Setengah orang yang gantung kuda laut. Kuda laut ubur kepala itu. Jin tak masuk. Kuda laut satu jin mana takut. Mubur kuda lamba yang takut lagi. Nah. Ha, ini masalah. Bila kita tidak ada mendengar, maka kita jauh bezanya dengan orang yang dengar ilmu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang jahil yang tidak berilmu? Takkan sama. Nah, banyak mengaruk ni.